selalu Aisha jogging di sini? Selalu setiap petang. Iya. Wah, biasanya dengan siapa? Seorang je. Seorang? Ya. Wah. Biasa lain kali. Mari ikut boleh? Boleh. Bila masa lah aku mau bagi dia CV ta'arufnya. Lama sudah aku simpannya. Halo Aisha, apa nak kau jogging? Alah, sikit je ni. Alah. Lagi. Aisha! Aisha, tunggu! Penat ni! Farah? Aduh, penatnya! Farah! Andil? Farah, boleh tolong berikan dengan Aisha? Boleh. Tapi, spin jagung dulu. Boleh, tiada masalah. Janji ya? Okey. Boleh nak beritahu Aisha? Jumpa nanti ya? Okey. Kenapa Aisyah tinggalkan Farah? Farah dah lambat. Nah, mesti Farah haus. Terima kasih Aisyah. Mana stro? Aisyah. Ah. Demi jauh nampak. Fikir apa tak? Kan. Aisyah tengah fikir pasal budak serotus. Ada seorang ni, dia dah berkali-kali nasihat tapi masih tak mau dengar. Ya? Ya. Oh yang tu. Pertama, kita kena baik kamu sabarlah. Sebab dakwah Nesha, selembut kapas sehalus sutera pun akan terasa tajamnya dulu kepada orang-orang yang tidak boleh menerima kebenaran. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu diberi petunjuk. Surah Al-Qasas ayat 56. Terima kasih Ustazah Farah. Untungnya dapat berkawan dengan saudagar Minya Kuangi. Dapat waminya sekali. Ih, mana ada. Aisyah pun apa kurangnya? Oh, baru ingat kata-kata Imam Syafi'i. Apa dia? Jika engkau mempunyai teman yang selalu membantuku dalam rangka ketaatan kepada Allah, peganglah erat dan jangan pernah kau lepaskan. Kerana mendapat kawan yang baik itu susah dan melepaskannya sangat mudah. Kita kawan sampai jannah ya. InsyaAllah. Jomlah, sambung jogging. Kejap. Lupa mau bagi tadi ada orang bagi surat. Apa tu? Kekatlah. Nantilah. Jom. Baik. Jam pula. Aisyah boleh tolong kakak sekejap? Tolonglah. Macam mana sudah ni? Tadi kakak, hari tadi kakak cuba try sudah. Tapi sekarang dia ada masalah pula. Error mas. Oh yang ni. Yang macam ni. Okay. Ah okay. Itu je. Terima kasih Aisyah. Wah. Biasanya aku boleh jadi macam Aisyah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyedari bahawa masalah biasanya dari dalam. Inti kehidupan adalah menemukan apa yang benar-benar anda cintai, kemudian membuat pengalaman hidup sehari-hari menjadi berharga. Syabas Aisyah, pemandangan kamu nampak kemas dan teratur. Okey Lasri, Farah. Kewangan ialah berkenaan buy, sell dan juga hold. Dan selepas nanti ni kita akan nampak beberapa graf yang akan menunjukkan. Pergi dia. Ah, ya. Farah, sini dulu. Kenapa banyak maklumat yang salah ni? Kamu sudah cek betul kah kita punya stok? Bagaimana saya mau simpan berjam-jam kamu ni? Sepatutnya kamu contoh lagi macam Aisyah. Kemas, teratur. Banyak sangat kesalahan. Dalam menjalani kehidupan, tentu bukan hanya kebahagiaan yang dirasakan. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit,
maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang nampak. Farah, tunggu! Aisyah, biarkan dia. Tapi kak, tak apa-apa, biar dia berkenalan. Hati ke Hati dibawakan khas oleh Klinik Hati bersama Ustazah Azmalina. Untuk info lanjut, layari laman page Facebook Klinik Hati.